Perkembangan terbaru meningkatnya kasus baru corona di Korea Selatan. Sudah bergabung bersama kami Duta Besar RI untuk Korea Selatan, Umar Hadi. Selamat sore waktu Jakarta, Pak Umar. Selamat sore. Pak Umar, bisa dijelaskan bagaimana kondisi di Korea Selatan saat ini? Kondisinya tenang, ya. Masyarakat sangat tenang di sini. Yang perlu saya sampaikan bahwa pelonggaran pembatasan sosial itu diberlakukan pada tanggal 6 Mei. Jadi dengan begitu maka misalnya waktu itu museum boleh buka lagi, persiapan untuk anak-anak sekolah kembali ke kelas, kemudian tempat-tempat ibadah boleh menyelenggarakan peribadatan, tapi diberikan pedoman-pedoman kesehatan sehari-hari yang sangat rinci. Misalnya kalau tempat ibadah semua harus pakai masker, harus cuci tangan, jaga jarak. Lalu yang penting juga yang hadir dalam satu kegiatan harus isi absensi, nama, telepon, sehingga kalau ada apa-apa mudah untuk dikontak tracing. Nah, sejak pemberlakuan relaksasi itu memang kemudian muncul yang disebut dengan kluster-kluster baru. Yang paling besar itu namanya kluster Itaewon karena terkait dengan satu tempat hiburan malam di kawasan di Taiwan, di kota Seoul, di mana sampai sekarang di klaster yang ini sudah dilakukan tes kepada sekitar 83.000 orang. Dan kemudian kasus positif dari klaster ini adalah 270 orang. Lalu yang kedua, yang besar juga itu terkait dengan satu pusat distribusi perusahaan retail online, ya. Itu sudah dites sekitar 4.150-an orang dan sudah positif dari case ini 111 orang. Lalu yang ketiga ada yang kecil tetapi sangat dekat dengan kompleks KBRI. Ini ada satu gedung di mana di dalamnya ada tempat kursus anak-anak sekolah pelajaran tambahan. Di mana seorang gurunya ternyata mengidap atau terjangkit COVID-19. Baik, jadi pembatasan sosial kemudian kembali diketatkan kembali di Korea Selatan. Terima kasih Pak Umar Hadi sudah bergabung bersama kami di AI News Sore. Dan pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Usai sudah kebersamaan kita dalam AINI sore hari ini, saya Kutsia Firdausi. Dan saya Abraham Silaban, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Saatnya kita semua tuk renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri, kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi. Dan bersama tuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua
dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari, dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling